Kenapa ternyata ramen? Jadi apa selama ini kerja di sini nggak pernah makan ramen? Enggak, kami nggak makan. Jadi apa? Makan apa? Nasi goreng, burger, mie goreng Jawa yang mie pesan itu. Hias minuman. Ya lupa bilang gak usah pakai es. Tapi kan itu no ini loh, tidak ada gula loh sayang. Kan susu. Enggak, no susu juga, murni. Enak. Mau apa? Mau cobain. Tadi udah di rumah. Nih coba. Jangan ngambek-ngambek sayangku, jangan ngambek-ngambek. Tadi cuma udah. Enakannya di rumah ya udah, enggak ada yang bagus. Iya. Makan langsung aja. Sorry yang manis, gue gak mau ikut. Biasanya kalau ada guys, ini makan malam kita adalah ramen. Ibu katanya nggak makan. Mana rasanya? Ayam. Enak ya? Tadi udah makan. Enggak. Lapar lagi ya? Enggak. Ini ayam tadi ada di ayam ya? Nggak. Nggak mau nyobain nih? Nggak panas? Nggak ada panas sama sekali. Ini panas? Oh. Enak, coba. Enak sama mana udon ini mau pakai cabai rawit biar agak pedes. Hambar. Hambar sayang. Kayak udon ini enggak? Udon yang di mall-mall itu enggak? Tuh ya. Kita coba udonnya. Kuning telurnya mau? Enggak. Masak kok? Enggak mau. Ini udah kenyang abang. Iya, abang taruh sini. Papa ini tadi udah makan. Iya, di sini di hotel disuruh makan malam. Ini ada dua ini. Tapi kenapa lagi nggak boleh sayang makan ya? Ya nggak boleh. Tapi ini belum sayang nih. Belum sayang. Yang punya ruang itu. Abang tadi WhatsApp dia nggak dibalas. Cabai rawit potong masukin semua segar. Benar bang. Enakan ramen ini pada ramen di mall. Ini lebih suka abang pesan yang hambar yang punya mie enak. Yang asin. Enggak, yang abang pesan tuh asin. Yang punya mie enak kan? Yang punya mie enak. Abang mie mah putih telur. Enggak, pakai kuah. Taruh di situ. Kasih cabai. Pedes. Kasih cabai rawit. Perasaan dia punya sendok juga lah. Sayang udah makan. Sayang udah makan. Terus abis subuh kita jalan ya. Mana? Bawah. Bawah kemana? Taraga, ngomong. Tadi gak diboleh jalan kaki. Subuh dia aja jalan kaki gimana sih? Taruh lah. Belum boleh. Ke bawah kemana? Ke sini, ke pantai. Jangan bilang kamar yang kayak waktu ibu kesini itu. Enggak, di sana juga. Tapi beda, itu khusus kamar MOD. Sebenarnya kemarin itu belum. Naik turun tangga. Kayaknya turun tangga. Cuma kamar aja. Naik. Lagi ngayam. Udah cuma 3 potong dagingnya, tapi kenyang. Kan dagingnya padat. Jadi pedes, enak, sumpah. Orang Indonesia mah kayak gitu. Gak jauh, orang Minang ya. Gak jauh dari pedas. Kalau di Korea, kalau makanan Jepang gak ada, lu pakai cabai rawit. Dia yang hijau-hijau itu apa sih namanya, bang? Ada dia, kayak sawi. Bukan sawi. Jadi?
kalau kita namanya cabe bikin pedes, kalau dia itu ada namanya ijo. Paprika. Halus? Enggak. Dia kayak halus gitu, kayak gini. Bukan. Emang cek video. Itu udah musik. Nanti abang percepat, jadi gak apa-apa. Dia kalau percepat, gak kena copyright. Kita harus keliling. Jam? Jam 10. Ngapain? Iya, cek area lah. Sampai jam berapa? Paling lama sejam biasanya. Kan udah ada checklistnya, ini udah benar mati belum lampunya ini. Tapi tadi di ruang meeting itu lampunya hidup. Biasanya mati atau hidup? Mati. Kan tadi ada meeting. Cuma itu, kau udah selesai, itu makanya abang tanya tadi ke. Pakai apa? Eta. Pakai baju. Gue yang ngobrol lah. Lama sih kau jam mati. Karena masuk ke jalan. Ini lagi kerja, harus dicek. Pak sayang. Besok ini, kalau ini, kalau ini jam berapa besok? Jam 11. Kenapa daging ayamnya gak dimakan? Terakhir. Enak ternyata ramennya. Jadi emang selama ini kerja di sini gak pernah makan ramen? Enggak, kami gak makan. Jadi apa? Makan apa? Nasi goreng, burger, mie goreng Jawa, yang mie. Nanti dikasih gratis malah. Dia usahanya dari kecil. Maksudnya dia usaha dari nol. Jam berapa kita besok balik? Hmm? Jam berapa kita besok balik? Jam berapa kita besok balik? Setelah jam 9. Terus ada Shopee. Caranya kak Shopee besok. Jadi mantung dia juga? Besok lagi, sarapan pagi, minta tambah, minta komen kamu. Banget. Nah, habis nah, bisa. Dah guys. Nanti kita keliling-keliling. A few moments later. Beginilah pekerjaan housekeeping malam-malam mengganti bedsheet kamar. Ini didorong. Jadi pekerjaan housekeeping itu tidak gampang, teman-teman. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Ini nih, ini bang. Masukin, dimasukin. Gak usah dimasukin bang, gitu aja gak apa-apa. Kan lagi nanti dipakai juga. Hidup, iya itu dah makanya. Oke. Sip. Thank you ya bang. Yep. Maaf ya merepotkan dirimu malam-malam. Capek. Enggak, enggak.